Bismillah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara untuk melihat video yang bisa dimonetisasi di fanpage. Langsung saja kita klik Google, lalu kita buka Creator Studio Facebook. Oke, langsung saja kita search ya. Kemudian kita klik di Creator Studio yang paling atas. Kita tunggu. Lalu kita ini sudah di fanpage ya. Sudah langsung masuk di terbuka di fanpage. Lalu kita klik konten. Kita tunggu. Nah, di sini video yang bisa dimonetisasi. Ini logo hijau. Nah, ada yang bertanya yang berwarna kuning berbentuk CC ini apa? Dan yang di garis palang apa? Dan yang hitam apa? Kalau yang kuning ini dia tag atau bahasa yang tidak jelas. Nah, nilai akurasi kita klik di kuning ini. Sebentar, jaringannya kita akan melihat. Nah, subtitle atau judul subtitlenya tidak jelas. Nah, nilai akurasi rendah. Kata tidak jelas, keterangan perlu ditinjau. Kata tidak jelas. Lalu yang garis CC ini apa? Yang berbentuk CC. Kita klik lagi. Ini tidak bisa membuat keterangan otomatis. Kami tidak bisa otomatis membuat keterangan video Anda karena kualitas audio rendah. Tidak ada pembicaraan di dalam video atau terjadi kesalahan. Dan yang berbentuk CC ini apa? Yang berbentuk CC hitam ini kata tidak jelas. Jadi kita edit. Yang di sini di edit keterangan bisa kita ubah kata-kata dengan subtitle yang kita tulis sendiri. Nah, saya akan menunjukkan video logo yang berwarna hijau dan berwarna merah. Kita scroll, kita cari. Nah, langsung saja masih kita scroll ke bawah, kita cari logo yang berwarna merah. Jaringannya memang agak susah di handphone. Kita tunggu sebentar. Ya Rob. Lalu kita tunggu sebentar. Jetri. Iya. Di depan. Nah, sudah terbuka. Langsung saja kita klik ke bawah lagi. Kita cari. Nah, videonya sudah banyak sekali nih. Scroll lagi ke bawah. Nah. Ya Rabbi. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Lagi kita scroll ke bawah lagi sampai logo yang berwarna merah dapat
mana ya? Logo yang berwarna merah. Yes, terus scroll lagi. Terus scroll lagi bawah. Bawah lagi. Nah, ini dia. Ini dia, kita klik ini video, kita klik di logo warna merah. Nah, kita lihat apa masalahnya. Yang berlogo merah ternyata di sini keterangannya monetisasi di jeda, Anda tidak lagi menghasilkan uang di konten Anda, not earning. Kita lihat semua masalah, kita buka. Mungkin ini video ya, Anda tidak lagi menghasilkan uang di konten ini. Not, you are not earning on this content right now because it is not following our content monetization policy. Kita cek, lihat langkah selanjutnya. Oke. Yes, cara mengajukan banding di konten Anda, kreator halaman perbanding di Anda universitas. Berarti kita kembali dulu agar lebih aman. Langkah yang kita ambil adalah untuk menghapus video reel ini. Kita langsung klik hapus postingan. Postingan akan dihapus secara permanen. Kita klik hapus agar tidak ada lagi video ini. Nah, nanti ini akan hilang sendiri. Kita cari lagi video yang terkena pelanggaran. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada lagi video yang terkena pelanggaran. Coba kita cek apakah masih ada video itu. Nah, alhamdulillah tidak ada lagi video yang terkena pelanggaran. Videonya sudah hilang. Sudah terhapus. Kita ambil langkah ini agar fanpage kita aman untuk monetisasi. Karena fanpage atau Facebook profesional itu sangat sensitif. Ya, kita cek lagi. Nah, video tadi sudah hilang, sudah terhapus.
Video tadi sudah terhapus. Sekiranya gestas the most. Nah, cukup sekian dulu.